Ia pun kerap berbusana feminin dengan make up, rambut panjang dan wajah yang kian menawan. Baru-baru ini, ia tampak hadir dalam acara Mitoni atau 7 bulanan anak kedua Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang digelar Minggu tanggal 10 September. Sepupu Aurel dan Azril ini tampil mencolok dalam acara tersebut. Penampilannya tampak cantik dan memesona. Benar saja, untuk mendapatkan penampilannya yang sekarang, Milen Cirrus telah menjalani berbagai prosedur operasi plastik. Salah satunya ia menjalani operasi hidung. Diketahui, keponakan Ashanti ini telah menjalani operasi plastik untuk keempat kalinya pada bagian hidung. Perubahan demi perubahan wajahnya kerap disebut mirip berbagai aktor terkenal seperti Ayu Azhari, Priyanka Chopra, dan Angelina Jolie. Lantas seperti apa penampilan Milen Cirrus dari waktu ke waktu? Berikut intip 11 potret dulu dan kini Milen Cirrus. Dihimpun brilio.net dari akun Instagram @milencirrus. Rabu tanggal 13 September. 1. Begini penampilan dulu dan kini Milen Cirrus. Kala itu wajahnya masih imut. 2. Milen Cirrus secara terang-terangan mengakui bahwa ia ingin merubah penampilan. 3. Diketahui sejak remaja ia memang memiliki paras yang tampan. Lihat deh potret ini, hidungnya cukup mancung dengan senyuman manis. 4. Nggak heran jika sejak SMA ia memang digandrungi oleh banyak siswa di sekolahnya. 5. Meski begitu, laki-laki bernama asli Muhammad Milendaru Prakasa Samudro mengaku bahwa sejak kecil ia memang cenderung lebih feminin. 6. Akhirnya, sejak tahun 2017, ia memutuskan untuk mengubah penampilannya menjadi wanita. Tak ragu ia mulai bermake up dan berpakaian seperti perempuan. 7. Diketahui, sejak kecil Milen dan Aurel memang dekat. Potret sebelah kiri merupakan salah satu posenya bersama Aurel, tampak mesraya. Milen memang tampan banget sejak dulu. 8. Makin mantap dengan keputusannya untuk jadi lebih feminin. Milen pun gak ragu ambil proyek pemotretan. Ia bahkan pernah membagikan berbagai gayanya yang super nyentrik. 9. Beranjak dewasa, ia mulai menunjukkan berbagai gaya berbeda mulai dari potongan rambut sebahu tanpa poni hingga makeup flawless yang menunjukkan kecantikannya. 10. Gak hanya itu, ia merubah total bentuk payudaranya. Hal ini pun diakui Milen pada 2019 lalu bahwa ia melakukan operasi payudara di Thailand. 11. Perubahan Milen Cirrus dari dulu dan kini memang menuai pro dan kontra dari warganet. Walau begitu, ia tetap percaya diri dengan pilihannya saat ini.